Breakfast hari ketiga. Macam biasa kita pergi restoran berbintang-bintang. Para postman handalan COT 6 2022. Kalau tidak ada orang ini susah juga. Wah, ini semua matang-matangnya nih. Wah, ini sudah. Apa dia? Sudah pulas otak. Ini sudah minum air power. Nah, minum air anggur. Anggur jinjing. Ada om enggak? Ada. Om. Om. So, hari ini hari last COT 2022. Panas pula. Oke, so King Sumpit ah. King Sumpit sekarang ah. Kita leading 1 kilo aja nih. So sangat sengit. Sangat sengit. So boleh kita dapat pertahankan lah kan. So COT 2022 edisi ke-6. Nah, semoga semua selamat. Dan dapat strike besar punya. See you later. Kita tinggal lah. Apa dah? Oh, kita strike awal hari ni ya. Strike mata. Proboscis monkey. Nah, ini rare ni. Kena bertangan lah. Banyak di kena bertangan ke? Tak. Dia biasa di ni lah, sungai-sungai. Tapi mostly famous di sungai-sungai di Sabah. Inilah dia. Okay. Kategori C kan? Ada kategori tu okey tak? Aduh. Ya kah? Tak tahu mumpuk ni. Kita tahu tempat ni. So, pada hari ketiga kami berjumpa lah. Okay, kami jumpa dengan satu spot yang memang banyak reba-reba, bangkar-bangkar di sini. Cuma sayangnya air waktu ini sangat surut. So hikmahnya all of this bangkar exposed. Oh, dan aku just boleh bayangkan lah kalau air pasang, okay? Tuk tepi. Memang main depan dulu, main depan ni. Heaven, heaven, heaven. Ada, ada. Oi, betul. Ini aku ada kalau pasang di sini. Kau pilih ya lubang mana, semua ada kayu. Etik. Tu nampak kayu lagi ni. Ni. Tak mancing kita ni, jalan je ni. So memang kiri kanan semua bangkar yang berpotensi ya. Tapi it's okay, insyaAllah. Next time kita try lawat tempat ni bila air pasang. Alright, ingatkan aku ya. Bila kanan ni? Etik eh? Dalam ke? Ini macam ada ibu pusing. Oh, dia gaduh ni. Ada isi dalam ni? Ha? Ada bawah sana ada isi tak sasa? Oh, nak tarap pun tu. Ya, apa? Periuk apa? Ha? Periuk nasi? Macam periuk. Mana tu dia nak ambil kan?
dia gigit tak betul. Slow, dia main slow. Besar ni. Besar. Okeylah. Bahaya. Seseluar. So, alhamdulillah. Ayah senyum dah. Masih ya. Awal pagi. Barang. Dia tadi tu kan? Memang mau baling dalam ni Pak Roy. Baru dia keluar. Oh, barang sangkut di batang nipah. Di pelepah, bang. Oh. Nah, itulah adat dia. Ada black basing. Assalamualaikum. Teman-teman Cemakan Tengaru. Pagi ini memang kurang-kurang sangatlah. Nah, tapi enggak apa. Kena makan, kita makan dulu. Lauk first. Putih. Ikan sweet sour. Ini satu apa? Ayam. Untuk moral yang semakin down. Boleh lagi, second half lah. Semua berjaga. Okay. Di kelabur pun dah bawa daun lagi. Macam submarine kau, kejut aku. Botok kanai tu eh? Ha? Botok kanai tu. Kalau dari bawa daun ni. Oh, gigi. Bergigil aku. Siuk betul. Wih, kasar eh. Kita jadi lagi gigil dah. Apa dia? Kita jadi lagi gigil leo kau. Sebab ada daun kat belakang. Oh, jawang kau ada daun. Ada daun. Dia tengok dia belah, dia usah je. Tidak, dia dah geli-geli ke. Aku dah aku tak jadi ni je. Dia tak nak makan. Dia tengok je. Daun hilang dia pun belah. Aduh. Tak apa, tak ada rezeki tu. Aduh. Yeah.
Alah, sangkut. Ingat tadi. Ciut, ciut, ciut. Ah, itu kita mau dengar suara ya. Kalau begitu, aku minta kepala. Walaupun kita aku rasa lebih kurang separuh pada ni, body dia. Panjang. Hai. Dapat. Dapat GP1. C-check. C-check. Makan garden lah dia ni. Tengok dia makan. Dia masin sini Roy. Okey. Jadi ya. Aku rendam jewang sekejap lagi. Kena tarik. Yang baru. Yang baru, alhamdulillah. Okey, so dalam masa kurang 5 minit eh. Satu taxi, taxi pula. Taxi. Caddy check. So tinggal satu dia. Alhamdulillah kenai. Cari apa lagi boy? Ani, Roy. Dah simpan mana? Bawah aku. Baru aku dari kamera makanlah itu dah. Oh, sorry. Panggil dia, panggil. Oh, kenai. Let's go. So alhamdulillah eh, kategori B, kategori C, Tazir dah naikkan. So now kami fokus on black bass atau kanai ya. Okay, kalau tengok masa sangat suntuk, kami ada dalam lebih kurang 30 minit je lagi ya. 30 minutes left untuk kami casting. And pressure, memang pressure bang. Okay, memang pressure. Tapi untuk menyerah, tidak sama sekali. Dapat. Follow up. Lagi sejengkal lah gawang aku nak keluar air, tiba-tiba nampak satu lembaga hitam ah kembali meragut. Dia menghentak balik gawang aku masuk dalam air. Nampak macam MJ. MJ. Oi. Siut. Ready. Kanai. Yes. Yes. Reaksi memang dramatik lah, tapi memang faham lah. Dah 2-3 tahun tak rasa kan. Yes. Perlu balik tu. Alhamdulillah. So close your heads. This is what we came here for. Red black bass, not the biggest one, tapi alhamdulillah. Macam score World Cup bang. Kalau tengok video tadi kan. So yeah, alhamdulillah. Okay, so half day eh. First half tadi agak mencabar juga lah. So second half, kalau udah rezeki kan, less than 30 minutes kita orang dapat collect kategori ABC. So kena sabar lah. Nama pun mancing kan. Raikan 3 tahun mendam kumpau kanai. Hari ini berjaya. Yeah, raikan dia. Yeah. Itu champion lah. Okay. That's it. Woohoo. So, COT sudah habis.
glow of my XTP. Wajib padalah. Assalamualaikum Crozo Head. So done COT 6 2022. Alhamdulillah banyak story kan. So make sure to apa orang cakap, stay tune lah to our channel and watch our video yang untuk COT ni. Right? So yeah, that's all lah, that's all. And Zan signing out. Tazi Crozo unit eh. Bye. Kita punya skipper mantap ni. Okay, so stay safe, keep casting, keep cruising. See ya. Bye, next season, next season. Assalamualaikum. So alhamdulillah pagi tadi dia hantar keterangan. So balik ni dia rawat betul lah. Again, proboscis monkey. Ban kedua. Jatuh kepada siapa? Azroy, tim sumpit. Aji juga merangkap kita punya chef eh. Yeay. Tak dalam kira. 1, 2. 1, 2. Tak kak lah. Tim Sumpit. Tim Sumpit, tanya. Berapa tahun ya? Aku dulu belakang. Kita hitam putih pun nampak kan. Kita kena tumpukan perhatian eh, sebab acara ni julung-julung kali ni. Dan sangat penting ni. Sangat penting eh. Alright. Iaitu pertabalan King COT yang baru. Untuk COT 6 2022 kita, sebelum tu kita jemput lah eh. Kita hormat. Okay, kita punya mantan King Joe Kelibung. Ah, dia punya hebat ah, sudah back to back dua penggal dia pegang. Kali ni kena penggal juga. King 2022 COT 6 Setan Boru. So tunggu dulu eh. So macam biasa dulu Joe pun bagi ucapan kan. So untuk King kita bagi dia bertitah lah. Salam. Terima kasih kepada semua yang bersama. Terima kasih kepada mantan King. Besok jumpa layak lah. Next week insya Allah kita ada lagi. Next week.
So, tak ada king yang baru. Tak ada jemput pergi rumah terbuka ke apa tak ada. Akan dipikirkan juga. Okey, so kita bagi. Tahniah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Tolong jangan sentuh hal-hal sensitif macam ni. Okay. Batin buah, salai, smoke with the apa? Sambut kelapa mak. Oh, kasih cantik dulu ah. Ini pun sudah mantap. Sebelum balik kita makan dulu. Kita makan dulu. Makan dulu. Yes. Gelap. Tak ada lampu tu. So sebelum balik kita makan dulu. Udang gala fresh ambil pagi tadi. Patin buah, bukan patin bela, patin buah liar pagi tadi juga. Sama juga patin, patin dan pemikan. Masak lemak, ni Ustaz singgang. Sama juga kan? Ini special eh. Ini patin buah, salai guna sabut kelapa, dia salut madu. Ni Gizan punya, ni Azmi punya. Aku tak tipu eh tadi. Betul lah aku explain betul, eh. Betul. Inilah cabaran Black Vessel. Black Vessel COT tengok. Semua dah duduk dalam canvas. Hujan lebat tak? Alhamdulillah. Okey, bila ada kena ribut tadi tu, kita orang nampak JT je semua happy balik kan. Alhamdulillah, alhamdulillah selamat sampai. Allahu Akbar, alhamdulillah. Okey, one more. Okey, Rizal. Okey. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Yep. Thank you. Thank you. Maka berangkat pulanglah semua Black Vessel ke sarang masing-masing. Of course, strike black bass tu sangat indah lah, kan? But looking back at all the moments, in the end of the day, yang penting, of course, strike tu bonus lah. Tapi yang penting, momen-momen kita dengan kita punya kawan-kawan, kan? Dan kita punya keluarga yang di sana, it all sum up to, you know, fishing ni, it's all about friendship and unity. Alright, itu pada akulah kan. Diorang pula cakap apa-apa.
Sudah Mantap.